Rusia. Intro dulu. Simak videonya. Wassalamualaikum, bro. Siapa sih yang tidak kenal negara adidaya ini? Negara yang berpenduduk sekitar 146 juta jiwa pada Maret 2016, menurut Wikipedia, banyak memiliki fakta yang mungkin Anda belum ketahui. Kalau sudah tahu, tonton aja videonya sebagai hiburan. Langsung saja ke fakta yang terakhir. Maksudnya yang pertama. Orang yang jarang tersenyum. Bang. Di Indonesia, senyum adalah ibadah. Tetapi beda di Rusia karena ada istilah di Rusia, tertawa tanpa alasan adalah bentuk kebodohan. Sangat berbanding terbalik di negara kita tercinta ini. Ya tidak tahu, itu di tempat lain. Sedangkan kita kadang suka senyum-senyum sendiri. Para pakar dan psikolog menjelaskan mengapa orang Rusia jarang tersenyum. Karena gak makan nasi. Karena gak subscribe channel subscriber. Nah iya benar, itu yang paling benar. Menurut psikolog bernama Ponomaryov menjelaskan bahwa keengganan tersenyum ini hanya berlaku untuk orang yang tidak terlihat. Maksudnya orang yang tidak dikenal. Seperti manusia pada umumnya, orang Rusia sama sekali tidak ragu untuk menggerakkan bibir ke atas, yaitu tersenyum kepada teman atau dirinya sendiri. Ketika sedang merasa gembira, kabar gembira sekarang masih ada ekstraknya. Namun, tersenyum kepada orang yang tidak dikenal ketika tak sengaja bertatap adalah hal yang aneh di Rusia. Kalau di Indonesia, sudah jadi cinta pada pandangan pertama. Bagi orang Rusia, senyum adalah sesuatu yang spesial dan berharga, ujar Sternin. Kucing yang bergabung Angkatan Laut Rusia. Di Rusia, kucing diizinkan bergabung ke Angkatan Laut. Apakah Anda percaya? Benar, ini fakta. Tanpa tes apapun, kucing bisa bergabung ke Angkatan Laut Rusia. Asal kucing tersebut memiliki kewibawaan dan tidak berontak kepada manusia. Bayangkan, kucing saja punya pekerjaan. Jadi, kita jangan kalah dengan kucing. Sok bijak lo. Mau ngomong apa lagi ya? Air es. Kebiasaan ini mungkin nampak gila bagi orang asing, apalagi bagi kita yang terbiasa hidup di suhu yang hangat. Tetapi benar-benar normal di Rusia, yang suhunya mencapai minus 40 derajat Celcius, sangat biasa untuk menyelam ke dalam air es. Di bulan Januari, tepatnya di setiap tanggal 19, dilansir dari suara.com, orang Rusia melakukan ini untuk memperingati hari Epiphany, 20 hari pasca Natal, dipercayai untuk membersihkan tubuh dan roh dari dosa. Jadi, kita harus menghargai kepercayaan dan tradisi, karena saling menghargai itu indah. Tambang Mir membuat kota terlihat kecil. Tambang Mir adalah tambang berlian lubang terbuka yang terletak di kota Mirny, Rusia. Tambang ini memiliki kedalaman 525 meter, terdalam keempat di dunia, dan memiliki diameter 1200 meter. Keberadaan tambang Mir membuat kota Mir ini terlihat kecil. Bahkan wilayah udara di atas tambang ini ditutup untuk helikopter, karena beberapa insiden helikopter sedot oleh aliran udara ke bawah. Dalamnya
sehingga mampu menarik helikopter. Hmm, sungguh misteri yang belum terungkap. Sejak 2004, Tambang Mir sudah ditutup. Dan dilansir dari tribuntravel.com, dari laman Daily Mail, lubang ini menjadi yang paling mahal di dunia, yaitu 13 miliar pound sterling. Atau dirupiahkan, kalian cari sendirilah berapa. Mas Lenitza. Kalian tahu Mas Lenitza? Iya, benar, negara tetangga kita. Ya jelas bukanlah. Mas Lenitza, atau disebut juga Hari Pancake, adalah salah satu festival tradisional Rusia yang sangat populer dan sudah berlangsung sejak lama. Sejak kapan? Saya juga tidak tahu, intinya sejak lama. Mas Lenitza menjadi perayaan favorit orang Rusia. Dilakukan dengan memakan nasi, pancake. Ya, pancake banget sepanjang minggu. Duh, jadi lapar. Tiap hari saya makan sarden, Mas Bayu, sampai badan saya licin dan berenang saya cepat sekali. Mas Lenitza dimulai pada 24 Februari dan berakhir pada 2 Maret. Acara ini sangat menggembirakan dan diadakan pekan berpesta pora. Pesta ini penuh semangat dan berbagai permainan outdoor. Dengan begini, anak-anak Rusia menjadi tidak noleh. Nyanyian, tarian, bermain, kereta luncur, perang, bola salju, serta jamuan, makan, dan minum. Semua kami selamatkan. Perayaan Mas Lenitza diadakan di rumah setiap keluarga, tanpa memandang status, agama, atau Rusia. Usia. Anda tahu, Mas Lenitza merupakan perayaan tertua di negara Rusia yang berasal dari budaya Pagan dan Kristen. Seiring waktu berjalan, festival Mas Lenitza menjadi festival wajib yang diadakan selama berabad-abad yang lalu. Pada hari terakhir Mas Lenitza yang bertepatan dengan hari Minggu Palma, semua orang akan meminta maaf satu sama lain untuk menebus diri dari dosa. Itu membuat kita mengingat bulan Ramadan. Orang kaya mengendarai ambulan. Tidak hanya di Indonesia, negara maju seperti Rusia, khususnya di kota Moskow, mengalami kemacetan yang luar biasa padat. Hal ini membuat orang kaya di Moskow berpikir, bagaimana jika saya membeli mobil ambulan? Akhirnya, karena tercetus ide macam itu, orang kaya di Moskow membeli mobil ambulan agar dapat menyetir dengan bebas jalan-jalan padat. Akhirnya, karena tercetus ide macam itu, orang kaya di Moskow membeli mobil ambulan agar dapat menyetir dengan bebas di jam-jam padat. Untuk membedakan ambulan asli atau tidak, dilihat dari akhlak. Bagaimana? Apakah ada yang akan meniru di Indonesia? Apakah kalian akan menjadi salah satunya? Kita lihat 100 tahun yang akan datang. Diadakan dua kali. Saking sukanya dengan perayaan, salah satunya tahun baru. Orang-orang di Rusia mengadakan perayaan tahun baru dua kali. Meskipun Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia secara resmi mengadopsi kalender Gregorian. Tunggu, bagi yang belum tahu, kalender Gregorian adalah kalender yang sekarang paling banyak dipakai dunia barat, yang merupakan modifikasi kalender Julius. Yang pertama mengusulkan adalah Dr. Aloysius Lilius dari Napoli, Italia, dan disetujui oleh Paus Gregorius 13. Sudah paham kan kalian? Yang ini apa ya? Kalau masih belum paham, lebih baik buang pikiran kotor kalian. Tapi intinya, walaupun menggunakan kalender Gregorian, Gereja Ortodoks Rusia terus menggunakan kalender Julian. Buat yang tidak tahu kalender Julian, merupakan tahun Syamsian matahari dengan jumlah hari tetap setiap bulannya dan disisipi satu hari tiap 4 tahun untuk menyesuaikan panjang tahun tropis.
Inilah sebabnya tahun baru diadakan dua kali di Rusia. Untuk tahun baru, ya maksudnya baru, yang baru diadakan 1 Januari. Dan tahun baru lama, 14 Januari. Biasanya tahun baru lama tidak semeriah tahun baru yang baru, karena digunakan untuk kumpul keluarga. Begitulah fakta yang ada di Rusia. Tapi, walaupun begitu, kita harus tetap cinta negara kita. Walaupun banyak orang-orang random yang aneh, tapi lebih baik sedikit demi sedikit dari bukit. Saya ucapkan, jalan.